Propertas Komisi 1 DPR RI, Jenderal Andika Perkasa mengucapkan terima kasih. Zakia Arfan kian terlihat menawan saat mengabarkan berita-berita aktual. Memimpin dan menjalankan organisasi. Propertas Komisi 1 DPR RI, Jenderal Andika Perkasa mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPR. Jenderal Andika berjanji akan memimpin dan menjalankan organisasi TNI dengan memegang teguh undang-undang agar TNI tidak melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya yang diatur undang-undang. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 1 DPR RI, Jenderal TNI Andika Perkasa memaparkan visinya jika menjadi Panglima TNI, TNI adalah kita. Ia ingin masyarakat Indonesia merasa memiliki TNI dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Komisi 1 DPR RI telah menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Namun masih satu lagi langkah pengesahan di paripurna DPR. Untuk informasi selengkapnya, kami langsung bergabung bersama dengan rekan Valentina Chelsea langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Chelsea, dalam rapat kendaraan bermotor milik warga di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat terendam banjir. Bahkan ada warga yang nekat mengevakuasi mobilnya dengan menggunakan rakit.